Honda Vario Techno tahun 2011. Platnya plat AB Sleman, suratnya lengkap, pajak hidup bulan 3, plat 2026. Oke. Keterangan lengkap akan saya tulis di deskripsi. Silahkan dibuka, dibaca kalau memang memerlukannya. Termasuk harganya nanti akan saya tulis di sana dan juga lokasinya. Oke. Sekarang mari kita lihat lebih dekat biar lebih mendetail lagi. Seperti biasa berawal dari spion. Spion naik satu, oke. Kemudian untuk batok kepala juga masih lumayan utuh. Dan turun. Oke. Dan untuk mika-mika lampu juga masih utuh, oke. Belum ada yang retak. Masih utuh, belum ada yang retak. Kemudian sleper terbiasa depan. Ya, untuk bannya ini sekitar 30% ya. 30-40%. Oke, dan bergeser ke sisi sebelah kanan. Utuh ya, belum ada yang retak. Dan untuk list, listnya baru ya. Ini masih utuh. Baru. Dan ada bagasinya juga. Dan untuk jok juga utuh ya. Jok juga utuh. Dan ini juga baru. Ini masih utuh. Baru. Dan untuk list belakang kanan utuh ya. Nah, ini baru, ini juga masih baru, masih utuh kalau baru. Oke, internal juga masih. Dan untuk ban belakang sudah waktunya ganti, sudah gundul ya, 10%. Mika-mika lampu. Masih itu semua, oke. Oke. Dan ini. Guys, masih utuh, baru, oke. Dan untuk piringan cakram ya, piringan cakram. Masih lumayan ya, piringan cakram masih lumayan tebal. Oke, sekarang beralih ke pengapian. Berawal dari speedometer. Speedometer terakhir di angka 16.000 ya, tapi ini mati speedometernya. Terakhir di angka 16.000. Mati ya. Coba kita starter. Tangan gini ya. Oke. Starter nyala nggih. Starter nyala. Kemudian untuk mesin lumayan masih kempel. Tapi alangkah baiknya kalau silakan datang langsung untuk cek mesinnya. Silakan ajak teman atau kawan yang tahu tentang mesin. Nonton nggih. Oke, sekarang klakson. Oke, nyala nggih. Untuk rating kirim. Depan kiri menyala, belakang kiri juga menyala, ke kanan menyala, belakang kanan juga menyala, depan kanan juga menyala. Oke, sekarang kita cek untuk lampu. Lampu utama jauh pendek menyala. Oke. Okay. Oke. Okay. Jadi untuk pengapian aman, guys. Starter menyala, klakson menyala, rating kanan kiri depan belakang nyala, dan lampu jauh pendek menyala. Oke, okay, sekarang kita lihat untuk bagasinya.
bagasi ya, dan perangkatnya di sini. Kemudian angel. Nah, ini ada bagasi ya, bukannya dari sini. Itu masih enggak susah. Bisa. Oke. Okay. Dan demikian review Honda Vario Techno tahun 2011. Bagi Anda yang berminat bisa langsung datang ke rumah. Dan